Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita semua mengenal arti dan makna doa? Doa adalah sarana komunikasi manusia dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan rasa syukur, berkeluh kesah, meminta sesuatu kepada Tuhan. Sehingga biasanya setelah kita berdoa, hati kita menjadi damai, pikiran menjadi tenang, dan kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan. Dalam doa, kita bertemu dengan Tuhan yang menerima kita apa adanya, mendengarkan kita tanpa menghakimi, dan memberikan apa-apa saja yang kita perlukan. Sungguh, di sanalah letak luar biasa sebuah doa. Maka sejak awal, doa disadari sebagai nafas hidup orang beriman. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah para rasul, Petrus, salah satu rasul Yesus, menyadari bahwa tugas menjadi pewarta kebangkitan Yesus tidaklah selalu mudah. Maka dibutuhkan jiwa-jiwa murid Kristus dengan semangat dan sikap yang mau tinggal bersama dengan para murid yang lain. Ada dua orang yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Barsabas dan Matias. Petrus mengajak saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, untuk berdoa supaya Tuhan menunjukkan siapa yang dipilih untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang telah ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya. Maka terpilihlah Matias yang ditambahkan pada bilangan ke-11 para rasul itu. Petrus dan jemaat perdana menjadikan doa sebagai sarana untuk memohon kepada Tuhan supaya menunjukkan pilihan terbaik menurut versi Tuhan yang membawa berkat dan sukacita sejati bagi para murid dan bagi gereja. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup.
pilihan hidup dari yang sederhana sampai yang paling sulit. Doa menjadi salah satu sarana supaya kita bisa menentukan pilihan yang tepat, bukan sesuai kehendak kita, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Selain itu, kita juga bisa melibatkan pihak-pihak lain untuk memberikan pertimbangan, sehingga pilihan kita dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh iman. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus berdoa bagi semua muridnya. Yesus mengetahui bahwa para muridnya akan mengalami banyak tantangan. Maka Yesus berdoa supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat, menguduskan mereka dalam kebenaran, dan menjadi satu sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Maka Gereja Katolik masih tumbuh dan berkembang, meskipun selalu menemukan tantangan dan rintangannya. Yesus ingin memperkenalkan bahwa doa menjadi sarana untuk memohon kekuatan dan juga untuk melanjutkan perjalanan hidup. Saudara-saudari terkasih, semoga melalui bacaan hari ini kita semakin tekun dalam doa, supaya kita senantiasa memperoleh perlindungan dan apa saja yang kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab orang beriman ditopang, dibantu, dan dikuatkan oleh kehendak Allah. Tuhan memberkati. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun antar kami dengan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.